Halo, saya Family. Kita akan membuat bread, cuman perbedaannya hari ini kita akan menggunakan metode Yudane. Metode Yudane adalah metode berasal dari Jepang. Dia adalah jenis pembuatan bread yang menggunakan teknik water roux. Biasanya tepungnya akan diambil dari 20% tepung yang ada di resep dan juga liquidnya akan diambil satu perbandingannya 1 banding 1 dari tepung yang ada di resep. Jadi kita gunakan misalnya di sini 20%, berarti kita pakai di sini 1 banding 1-nya gitu. Oke, kita akan panaskan dulu susunya. Setelah susunya sudah panas, cenderung ke hangat, baru nanti kita masukkan tepungnya dan kita aduk agar menjadi water roux dan siap kita pakai. Setelah susu sudah terasa hangat dan juga pinggir-pinggirnya sudah sedikit bubble, kita bisa matikan apinya, lalu kita masukkan tepungnya. Setelah itu tinggal kita aduk aja sampai dia menjadi adonan. Oke, setelah menjadi gumpalan seperti ini, kita harus rest dia selama 8-12 jam. Berbeda dengan tangsung, tangsung bisa dipakai secara langsung. Kalau yudan, kita harus rest dulu 8-12 jam agar dia dingin dan juga mengglutenisasi. Setelah adonan yudannya sudah kita rest, kita akan masukkan dan campurkan bersama adonan yang lain. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, lalu ada susu bubuk, kis gula halus, yeast dan juga improver, dan juga telur. Kita akan aduk sampai 3/4 kali, baru kita masukkan garam dan juga fatnya. Sambil terus mengaduk, kita tambahkan susu dingin pelan-pelan sampai dia membentuk satu adonan yang solid. Jika sudah mengumpal, kita bisa tambahkan butter dan juga garamnya. Setelah itu akan kita aduk kembali sampai dia benar-benar kalis. Oke, ini adalah adonan yang sudah kalis dan kita akan rest dia sampai 30 sampai juga 1 jam bergantung dari tekstur yang kita inginkan. Semakin lama akan menghasilkan tekstur yang semakin lembut. Ini adalah adonan Yudan bread yang sudah mengembang, dia sudah double size. Kita akan kempeskan terlebih dahulu sebelum kita akan timbang menjadi proportionnya. Kita akan buang udara yang besar-besar. Oke, kita akan timbang seberat 15 gram. Setelah ditimbang, kita bulat kembali. Lalu kita istirahatkan kembali sebelum diisi. Ini adalah adonan yang sudah kita rest. Lalu kita tipiskan pinggir-pinggirnya. Kita biarkan tengahnya tetap gemuk agar waktu dicubit dia tidak tipis. Lalu bisa kita filling. Kita isikan dengan filling meses holan yang kita campur dengan kis kacang cincang panggang dan juga mentega. Ini tinggal dicampur aja. Untuk perbandingannya akan kita tulis di resep. Ini seperti memasukkan filling pada umumnya, jadi tinggal ditarik aja pinggirnya. Oke, kalau sudah kita rapikan dan akan kita taruh di loyang. Kita akan isi semua sampai adonannya habis. Di sini kita akan menggunakan loyang muffin sebagai cetakannya. Jadi kita tinggal masukkan aja adonan yang telah kita isi. 1, 2, 3. Jadi nanti waktu dia mengembang, setelah di oven juga, dia akan membentuk seperti kelopak pada cengkeh. Makanya kita sebut dia dengan clove bread. Siap kita prover, lalu nanti kita oven. Ini adalah adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat, yang sudah kita prover. Lalu akan kita egg wash menggunakan telur dan juga susu sebelum kita masukkan ke dalam oven. Oke, akan kita oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 15-20 menit dengan api atas bawah. Ini adalah hasil dari Yudane clove bread kita. Biasanya jika menggunakan teknik Yudan, maka seratnya akan lebih panjang. Dan juga begitu dimakan dia ada tekstur kenyalnya sedikit. Dan ini akan awet empuknya. Silakan di-repeat, family.